Aduh, berhasil untungnya. Halo teman-teman, bagi channel Queen, kali ini aku bakal main Scary Teacher 3D ya. Ya udah, gimana kesannya, langsung aja yuk. Oke, jadi ini gua udah masuk di gamenya ya. Oke, kita bakal langsung masuk ke gamenya. Nah, kita masih di level pertama ini. Sebenarnya sih game ini game salah satu game favorit gua ya. Oke. Ini ngomong-ngomong agak gede ya suaranya di headset, soalnya gua gedein. Oke, dia masuk. Nah, kita lihat dulu yang dibutuhin. Oke, kita masuk. Nah, oh, kaget gue. Kaget. Maju-maju. Layarnya agak gak enak gini buat dijalaninnya. Oke, pakai mouse muternya nih. Gue coba-coba megang barangnya dulu karena gue juga gak tahu. Bukan, gue lempar ya ke atas, ke arah mana ya? Oke, oh, di situ hampir guys. Oke, ada minuman berenergi, kita minum dulu supaya maksimal. Nah, kita jalan aja dulu, ndak. Okay. Oh, dia kesini kayaknya. Oh, dia masuk ruang. Tapi kita yang sebelah sini aja dulu, karena dia ada di situ. Ini ruangan yang gua masukin tadi nih lah. Ini. Bukan nih mah, minuman berenergin tadi. Ini tempat gymnya. Tempat olahraga dia. Ini ruangannya banyak. Gua dari sini bisa kelihatan. Oke, bisa kelihatan. Pintunya kebuka-buka lagi. Masuk sini. Terus ini. Ya! Oke, kaget gua. Ke sini cepat, keluar. Aduh, lari. Oke. Nah, oke, gua masih ingat untungnya kalau di sini ada minuman. Oke. Untung. Scary-nya. Kita pancing dia. Aku pancing. Oke. Ke atas. Jatuh. Gua pelin. Ini gua udah spam bell loh. Tadi gua gak bisa muter apa ya orang. Oh, muter lagi, muter balik. Nah, gitu dong. Oke, di dekat ruangan situ. Untung tepat. Oke, gua pelan-pelan. Oke.
kesempatan. Di mana jebakan tikusnya? Oke, ini enggak. Karakter gua. Oke. Ada sesuatu. Nah, oke, dia keluar. Bintang. Buka dua-duanya. Ya ampun. Gak kepake. Ini gua buka aja. Oke. Buru. Ini sorry kalau gua muter-muter ya. Agak bingung. Tempatnya juga rahasia banget. Oke, untung deh. Oh, kalau itu kan di dapur harusnya. Ya juga, ngapain gua kalau gitu keliling? Kita cari di sini, karena ya kalian tau lah, yang manis-manis pas ada di dapur begini. Kayak scary teacher-nya itu kenapa tuh ngestan? Oke, gak perlu dipikirin. Oke, gua kira dia kesini. Harus cepet. Aduh, itu kunci biru gak kepake. Ini juga gak kepake. Oke, gak ada. Oke, gak ada. Ambilin aja lah. Oke. Dia ke bawah sih. Oke. Terus pancing keluar lagi. Oke. Ya ampun. Ih, malah jongkok. Ini pala gua gak tekan tombol jongkok loh. Jongkok sendiri. Oi. Gua udah nyalain bel tapi dia gak ini loh. Gua udah nyalain bel tapi aduh gak keturun-turun dia. Hey, sorry. Gawan. Bisa dibuka? Gak bisa. Gua buka lah jendela. Oke. Ini kenapa sih jongkok mulu dah? Oke. Harus cari teacher 3D-nya. Hampir. Dia nge-stun kan? Kayak hampir aja. Hampir. No. No. Oh no. Aduh. Hampir. Gak buka ruangan itu. Lah. Ih, hampir. Oke. Aduh, kaget gue. Dia tahu. Tunggu minum.
Ya, kaget gua. Kaget. Ah, lama sih minumnya. Hey, hancurin TV mudah. Aduh. Nggak pergi-pergi. Ya. Oke. Nah, ambil palu ke belakang langsung. Harus cepat karena supaya dia gak langsung balik. Cuman ini sekarang. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Sini. Hancurin. Keluar. 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 Oke. Aduh. Aduh, berhasil untungnya. Akhirnya. Kita bakalan coba main satu kali lagi karena udah agak lama juga yang ini. Waduh, dia ini gua tahu sih kalau ini jadinya bakalan cepet. Kalau cepet sorry. Jangan pakai yang, jangan gunting yang baju yang sebelahnya. Jadi ada dua baju. Nah, satu itu baju biru, tapi satu lagi itu baju merah. Nah, kalian jangan pilih baju biru, tapi kalian jangan pilih baju biru, jangan pilih baju merah. Kalian pilih baju biru karena baru cepet. Belum dia turun ke dapur. Aduh. Nah, untung tadi di tempat gymsnya tuh gue lihat sih ada. Nah, jongkok mulu. Nah, ini gue udah tahu sih, cuman yang permasalahannya itu gue gak tahu tempat bajunya di mana. Bukannya gue gak tahu, tapi takutnya aja acak. Gue cari dulu di tempat yang gue sering lihat. Oke. Oke. Di sini. Oh, besar. Nah, gunting. Oke, turun. Oke. Nah, gue cepet juga. Nah, jadi sebelahnya sih ada yang merah sih, satu lemarinya mungkin. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video dari aku. Tadi juga sorry karena gue agak muter-muter ya. Ya udah, jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman ya. Dan sampai di video selanjutnya. Dan so goodbye, bye-bye.